Ajak semua sekali yang beragama Islam, terutamanya yang berbangsa Melayu Islam. Jadi kita nak tunaikan solat Zuhur secara berjemaah bagi yang Muslim lelaki. Jangan dengar sembahyang, kita tak nak macam tu. Jadi hari ini Acai sendiri, ramai yang tanya Acai, apa siapa buat tarikh maulud? Memang nak buat tarikh maulud sebab kita punya setiap tahun kita asyik buat hiburan. Apa salahnya untuk tahun ni kita sambung maulud, betul tak? Setuju tak? Ini Ustaz Hafiz Supri yang didatang keras daripada Ipoh Perak. Dia akan ajar cara macam mana kita nak ambil air semayang. Kita selalu nak ambil semayang mesti kena ada gola, kena ada pili, air pay. Tapi kita Ustaz akan ajar macam mana cara korang nak ambil air semayang pakai mineral water saja. Satu botol mineral water boleh pakai untuk ambil air semayang. Jadi selepas ambil air semayang, kita akan solat berjemaah. Korang main play ya? Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pengunjung-pengunjung Pantai Anak Utara 7 kali yang ke-7? Apa khabar semua? Orang Pinang ada orang Pinang? Jangan orang Pinang. Orang Kedah? Orang Perak ada? Oh, ramai-ramai orang Perak. Ikut mari, ikut mari. Ini kita nak memperkenalkan kepada semua rider-rider, abang-abang, kakak-kakak yang ada tengah hari ini, bagaimana cara kita nak mengambil air semayang menggunakan botol. Tapi sebelum tu saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Hafiz daripada Kedah, dan di ujung sana bro, nama apa bro? Nama bro Muhammad Nakai Naka. Okey, Muhammad Nakai Naka. Yang seterusnya yang sedap. Saya Hafiz Sabri. Hafiz Sabri, biasa orang panggil Ustaz Hafiz Sabri. Memang asal daripada Ipoh. Dan hari ini kami bertiga ni bergantian untuk kita handle satu program moto-moto juga. Right-right juga. Solat jangan lupa. Boleh tidak? Boleh. Saya sebut right-right juga. Kita sambut solat jangan lupa. Boleh? Boleh. Sama-sama. Right juga. Solat jangan lupa. Right juga. Solat jangan lupa. Right juga. Solat jangan lupa. Ustaz, kita minta Ustaz cerita ambil wuduk dengan kaedah tayamum dulu. Tayamum dulu. Rider ni penting kan? Silakan. Bila kita tak boleh ambil wuduk guna air, maka kita kena bertayamum. Tiga ya tayamum ni. Pertama ni, apa dia apa? Muka dengan tangan. Jadi ya Acik bagi tu. Air sini bukan untuk minum. Itu cara kita nak ajar dalam program kita. Kita ada wuduk for rider, kita nak ajar macam mana ambil air semayang pakai sebotol. Ya. Niat untuk mengambil air sembahyang ataupun air wudu. Ratakan. Okey. Meratakan aja. Meratakan. Maksudnya jangan tangan jangan terpisah dengan muka. Ya. Okey. Okey, ratakan.
Okay. Air itu sampai di kepala kita. Okay. Air itu di tapak kaki betul. Datang di Sumbat. Sudah dengan rekan santai kan. Ada macam-macam kat sini. Ibu-ibu buka kumpul ramai-ramai tengok pameran motor. Ada tak limat macam-macam ilmu share kat sini. Hey, alhamdulillah, syukur pada Tuhan. Kami sampai ke sini sama kawan-kawan lah. Kami mai daripada Bukit Merah. Terbaik. Datang sini nak join Santai Nautara. Saya sangat seronok datang sini. Saya sangat gembira.